Halo semua, balik lagi dengan Newbie bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyobai OS yang terakhir dari Asus Smart Pro M1 yaitu Kang OS, di mana OS ini sendiri memiliki AnTuTu yang lebih tinggi daripada semuanya. Tapi kalau trollingnya kayaknya makin ke ujung makin parah. Apakah bakal lancar ya main game? Mari kita coba aja ya, langsung aja ke game yang pertama. Yap, ini adalah game Naruto Soul Clash yang X ya. Pertawannya rupanya ada versi barunya, makanya beda sama yang anime ini semalam. Ini rata kanan. Ya, nggak ada ngelek, nggak ada patah-patah. Tapi memang kayaknya game ini didesain lebih ringan sekarang. Tapi FPS-nya minta dituruni. Bentar ya, kita coba dulu. Oke. Skip patah, kita turunin FPS-nya ya. Bukan FPS sih. Salah ding bilangnya apa namanya? Setingan resolusinya jadi fine mid. Gamenya cukup ringan kayaknya ya. Naruto Soul Clash ini, kalau yang dulu kayaknya berat. Cuman gameplaynya jadi jelek kali. Kayak mukul itu nggak ada kenoknya. Kurang seru kalau main game ninja-ninja kayak gini. Aduh, nggak cepet atau kayak mana ya? Ya, kurang dapet lah feel-nya untuk main Naruto. Lawan apalagi kalau udah lawan boss kayak gini kan? Lawannya kayak nggak kena pukul cuy. Soalnya efeknya suaranya mantep. Oke, lanjut aja ya kan ke game kedua. Oke, berikutnya adalah game ARK. Ini saya setting epic ya. Frame-nya nggak terasa sih, nggak pernah terasa. Tapi agak aneh waktu saya main, dia setak. Dan berikutnya sudah saya matikan, saya hidup lagi, saya setting ke high. Oke. Apakah bakal setak lagi atau enggak? Ntar kita aktifkan dulu. Ini optionnya cuy. Lebih smooth ya daripada yang OS malam. Tapi nggak tahu kenapa stuck yang tadi. Ngambilnya pun nggak terlalu patah-patah. Oke, coba kita ngambil batu ya. Cuman ganti saat ganti item ada sedikit notremnya. Tapi kalau ngambil farmingan kayak gini kayaknya aman aja. Ambil batu pun gak ada masalah, dia lebih lancar daripada yang semalam ya. Tapi nggak tahu kenapa stuck itu aja, ngepres dia.
Oke, dan ketika saya main beberapa menit dan terjadi lagi stuck. Ini UI nya tetap normal ya, tetap bisa kita tertarik dan rekaman pun masih bisa kita hentikan, tapi di game nya stuck. Dan ketiga kali aneh staying normal ini, tapi yang anehnya suaranya hilang. Berarti room ini bermasalah sama game art. Kita lanjut aja game ketiga, yaitu Genshin. Oke, ini Genshin Impact, kata kanan semuanya. Ini kita tunjukin ya stingannya. Oke. Dan hasilnya itu lebih apa ya? Lebih parah daripada yang semalam. Semalam masih normal, ini patah kali. Untuk jalan-jalan aja patah. Ngeframe-nya parah, bro. Oke, kita kurangi aja ke balance ya. Oke, kita cukup gini aja. Lihat, tapi masih patah juga kayaknya. Kita coba cari lawan aja ya. Mengeluarkan skill masih nge-lag parah. Oke, sekarang yang terakhir kita coba paling low ya. Apa masih patah-patah atau nge-frame dia? Low dia full aja atau bagusan setting aja lah. Matikan, matikan juga. Oke, udah cukup smooth. Oke, kita coba cari lawan langsung ya. Oke, sedikit patah-patah, tapi nggak lancar juga sih. Tapi ini udah dibikin smooth. Paling satu lawan satu juga masih nge-lag ya. Berarti nggak rekomend lah untuk roaming ini ya. Oke, berikutnya adalah game Firelight 84 ya. Ini game terbaru, masih early access, kayak battle royale gitu. Ya, kayak grafik-grafik ala Fortnite sih. Jadi mainnya kayak battle royale biasa, tapi kita dilempar lewat kapsul ini. Dan di sini setiap senjata itu mempunyai satu buah skill ya. Dan ini juga kurang ngerti. Masih belum baca-baca, masih early access dan mungkin masih beta, dan jumlah pertama orangnya itu 38 masih an. Kayaknya terlalu sepi ya ini game, gak ada apanya namanya step kaki atau apanya gitu, tanda ada lawan. Oke, gamenya mungkin sedikit-sedikit ngeframe aja ya. Dan ini nggak bisa diatur apanya, grafiknya udah otomatis bukan pabrik. Mungkin karena masih early access, gerakannya juga cukup kaku ya. Dan kalau ngeliat apa skill sama apanya, bisa bikin perang keren jadinya. Kayak skill bisa terbang, loncat pakai roket, cuman sayangnya roketnya nggak bisa diarahkan. Kalau bisa kan enak tuh, terbang-terbang sambil perang. Dan satu lagi, ini nggak auto aim. Dan
untuk dijalankan di HP ini ya ngeprem-ngeprem dikit, tapi nggak ada masalah lah. Nah, semoga bisa disempurnakan lagi nih game, karena bakal seru kayaknya. Tunggu, kita terloncat tadi nggak ada kurang darah kah? Oke, demikianlah pengetesan hari ini. Ya, meskipun gak sesuai ekspektasi, karena roomnya benar-benar gak bikin stabil ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.